Eh, Kin, kemarin-kemarin pembunuhan yang neror kampung lu udah gak ada lagi kan? Iya, Truk. Udah kagak ada lagi. Aneh banget. Kenapa, Ye? Ya jelas lah. Kemarin malam udah ditanganin sama babeh gue. Mampus, Ye. Wah, alhamdulillah. Makasih deh kalau gitu, Truk. Iya, same-same, Kin. Oh iya, ntar gue ngojeknya cuma sampai siang, Ye. Mau aku cari kebokin gue si Siti Juleha. Oh ya udah, berarti kita makin banyak rit nih, Ye. Asik. Ciah, lo prik, kalau soal duit aja baru nyautin. Oh iye, lo udah lama ye kagak ke rumah Nyidoi, Truk. Iye nih Im, takut kena kartu merah gue, kagak nyatronin dia. Tapi kalau komunikasi sih masih terus lewat HP. Wah, gawat tuh, Truk, kalau sampai lu dapat kartu merah, bisa-bisa lu jomblo lagi ntar. Eh, Truk, film Pengabdi Setan 2 baru keluar tuh di bioskop. Lu kagak ngajakin bokin lu nonton, sekalian buat ngehibur dia, biar lu kagak dapat kartu merah. Ide bagus tuh. Ntar dah, gue bawa dia ke bioskop, biar dia gembira. Hehehe. Lu ngomongin kartu merah melulu dari tadi. Emangnya pertandingan bola api? Bilang aja PHK gitu. Hah? Apaan tuh PHK, Brik? Putus hubungan kekasih. Bisa aja lu, Brik. Abis sholat duhur, langsung cus dah ke rumahnya Eyang Beb. Udah kangen berat nih gue. Mudah-mudahan aja camer gue kagak nanya yang macem-macem sama gue, karena gue lama kagak main ke rumahnya. Oh iye, buat nyenengin Eyang Beb, ada baiknya gue beliin oleh-oleh dah. Tapi apaan ye? Nah, kalau lewat jalan ini, gue jadi inget tentang hantu gendut yang mati ketabrak kereta. Hihihi, serem. Wah, dikit lagi sampai rumahnya. Apa yang mesti gue beli? Nah, ada toko pakaian tuh. Ngasih hadiah itu aja dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang bisa Aye bantu? Ini bang, Aye mau nyari hadiah buat cewek Aye. Oh ya udah bang, silakan lihat-lihat dulu. Kalau udah ada yang cocok, bisa bayar di mari. Siap, siap bang. Bentar ya. Bang, nih Aye udah dapat jaketnya. Siap bang, bentar ya, Aye cari tahu dulu harganya di komputer. Semuanya jadi 80 ribu aja bang. Siap. Eh bang, bagus tuh muknya. Iya bang, Aye habis beli merchandise-nya Kampung Tumaritis. Wah, mantap tuh. Jadi bisa nongkrong di mari ye, karakternya. Hehehe, iya bang, alhamdulillah. Oh iye, namanya abang siapa? Nama Aye Toto Wahyudin bang. Nah, abang siapa namanya? Oh, siap, siap bang Toto. Nama Aye Petruk, orang ganteng sekampung Tumaritis. Hehehe, yaudah, Aye langsung cabut ye. Assalamualaikum. Hehehehe, bisa aja abang ini. Iya bang, waalaikumsalam.
Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di rumahnya Eyang Embep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Petruk, masuk bang. Oh iya, ini ada oleh-oleh buat Eyang Embep. Asik, makasih ya bang. Neng, ntar malam kita nonton bioskop yuk. Ada film baru loh, Pengabdi Setan 2. Asik, makasih ya bang. Bang Petruk kok lama banget sih gak pernah kemari? Itu Neng, banyak tragedi di kampung Tumaritis. Wah, tragedi apaan tuh bang? Cerita dong sama Neng. Siap. Babeh di mana Neng? Itu ada bang di belakang, nanti ayah panggilin deh ya. Wah, pakai jaket yang abang beliin jadi makin caem dah. Udah siap, Neng. Ayo dah, bang. Oke dah, let's go. Wah, malam ini rame ya bang di kota. Kalau di komplek mah boro-boro. Iyalah Neng, wakuncar alias waktu kunjung pacar. Mereka semua cari hiburan. Asik ye. Asoy Neng. Kita udah sampai nih Neng di bioskopnya. Wah, kita mau nonton yang mana nih bang? KKN Desa Penari, Pengabdi Setan 2, atau Anak? Terserah Neng aja lah, abang mah ikut aja. Ya udah, ayo bang kita beli tiketnya. Ayo dah. Waduh, antriannya panjang banget. Lah, ada Bang Toto tuh sama Mas Bay sama Hanum. Bang Toto, Mas Bay, Hanum. Bang Petruk. Lah, lu kok di sini, Bang? Ye, ayo kan lagi mencari hiburan, Num. Iya, Bang, mumpung ada film baru nih di bioskop. Ya udah, Bang. Buruan dah, lu beli tiket, ntar kehabisan lagi. Wah, iya juga, ye. Ayo dah, buruan, Beb. Iya, Bang. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 2 telah dibuka. Filmnya seru ya, Bang? Apaan seru? Serem, iya, Num. Bang, maaf ya, ayah mau duluan pulang. Udah semakin larut soalnya. Assalamualaikum. Iya Bang Toto. Waalaikumsalam. Lalu ke arah berlawanan kan pulangnya Num? Iyalah. Ya udah, sampai ketemu lagi ya Bang. Salam buat Babe Semar. Iya Bang, salam juga buat Bang Kareng sama Bang Bagong. Assalamualaikum. Iya Mas Bay. Num, waalaikumsalam. Ayo dah, kita pulang, Neng. Hari udah semakin malam juga. Ayo dah, Bang.
Waduh, udah hampir tengah malam, malah macet lagi. Ini dah malam mingguan, rame banget di kota. Iya ya bang, terus gimana nih kita sekarang bang? Bentar Neng, kita coba pakai Google Map aja, siapa tahu ada jalan tembus. Wah, ada nih Neng, di belokan sono, bisa tembus deket kampung Cicayur. Kita coba aja yuk lewat sono. Ayo bang, daripada kita kemalaman nanti sampai rumahnya, ntar Babe marah-marah lagi. Sip Neng. Bang, ini beneran jalannya bisa tembus deket kampung Cicayur. Menurut Google Map sih, iya Neng. Kok perasaan Aye jadi kagak enak ya Bang? Jalannya serem banget. Mana kagak ada lampunya lagi sepanjang jalan. Jadinya gelap banget. Udah, tenang aja Neng. Ada Bang Petruk di mari. Bang, kok jalannya makin sempit ya? Jangan-jangan kita disasarin lagi sama Google Map ini mah. Tenang aja Neng, semuanya aman terkendali dah. Lah, kok mati ya motornya? Kenapa nih? Duh, bahaya ini mah. Ah, Bang Petruk, jangan nakut-nakutin ah. Enggak Neng, maksud abang bahaya karena abang takut dimarahin babenya Neng karena bawa Neng pulang larut malam gini. Ah, abang tenang aja, biar nanti Ayah aja yang jelasin ke babe Ayah soal masalah ini. Wah, makasih banget nih Neng. Bentar ya Neng, biar abang lihat dulu mesinnya, palingan businya doang yang kotor. Gimana bang, gak apa-apa kan businya? Businya sih bagus Neng, kenapa ye nih motor? Bang, kok Aye jadi merinding ya bang? Ada yang bisa Aye bantu bang? Hah? Bang, ada setan! Hah? Tunggu Neng! Tunggu Neng! Hah? Waduh, helmnya coplok ke bawah angin. Dia masih nyari-nyari kita, Neng. Ih, Ayah takut, Bang. Udah, pegangan abang aja, Neng, yang kenceng. Iya bang. Ayo Neng, kita susurin semak-semak ini. Mudah-mudahan dia kagak ngeliat kita. Ayo bang. Duh, dia masih mondar-mandir aja di situ, kagak pergi-pergi. Ih, terus gimana nih bang? Ada tempat seperti gubuk tuh di situ Neng. Kita sembunyi aja yuk di sono sampai dia pergi. Kalau itu yang terbaik, Ayah ikut aja deh bang. Ya udah, ikutin abang ye. Bang Petruk, ini mah bukan gubuk deh, Bang.
tapi gerbong terbengkalai. Tuh, lihat deh, banyak bangku-bangkunya. Wah, bener juga ya, Neng. Dia lewat mari, Neng. Nunduk. Bang, bang, sepertinya gerbong ini jalan deh. Madeki peda, kita mau dibawa kemana nih? Buset, keretanya udah kenceng, Neng. Kita kagak bisa loncat dah. Duh, gimana, Bang? Ayo takut. Terpaksa dah kita hentikan kereta ini dari depan. Ayo kita jalan, Neng. Iya, Bang. Aduh, kita kagak di hutan lagi, Neng. Di mana ini, ye? Hi, ayo takut, Bang. Duh, mana kagak ada orang lagi. Kita ke depan aja dah, pelan-pelan, Neng. Kali aja ada orang yang bisa kita mintain tolong. Ayo, Bang. Hah? Buset, tiba-tiba muncul banyak orang kayak alien. Waduh, kayak ada senter di depan, Neng. Siapa ya itu? Hah? Itu kayak setan yang waktu itu Ayi temuin di hutan. Lagi gotong keranda. Buruan, lari ke belakang, Neng. Hah? Hi. Ayo, Neng, buruan. Duh, abang mau lari kemana? Itu kan gerbong terakhir. Hah? Buset, di gerbong belakang juga jadi ada orang-orangnya. Bang, hati-hati. Muke gile, gak nyangka gue bisa ketakutan kayak gini. Maafin abang ya, Neng. Tenang, Bang. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hoi, lo mau ngomong kemana? Ayo, Neng, cepat ikut gue. Ampun, Om. Pak. Mbah. Apa?
Abang coba deh buka HP Abang. Kita minta bantuan dari Semar aja. Oh iya, iya Neng. Bentar ya Neng. Yah, agak ada sinyal Neng. Lagian kita kan lagi di negeri gaib, jadi telepon juga agak berfungsi. Duh, terus gimana nih Bang kita sekarang? Kalau sekarang Abang belum bisa kasih jalan keluar Neng. Lagian di luar juga kagak bisa kabur kemana-mana. Kita ikutin aja dulu kereta ini ya Neng. Nanti kalau udah sampai daratan Abang pikirin lagi. Iya deh Bang. Jagain depan belakang nih. Ayo pikirin dulu ye. Duh, mau diapain ye kita Bang? Udah, Neng pegangan ayo terus aja. Biar tenangan. Gimana mau tenang Bang? Isinya siluman semua nih tempat. Om, kita mau dibawa kemana ye? Udah, siap. Ikutin gue aja lu padi. Buset, kita mau dibawa ke istana siluman ternyata. Ih, apaan itu Bang? Itu yang namanya genderuwo Neng. Ih, ayo takut Bang. Thank you.
Wih manusia, kenapa lu menyusup ke kereta gua? Maaf mbah. Anu, waktu Aye nyari jalan pulang habis malam mingguan sama bokin Aye, Aye nyasar. Kemudian Aye dikejar-kejar sama kuntil anak merah. Nah, Aye ngumpet dah yang Aye kira gubuk reok. Tahu-taunya gerbong kereta. Nyong lu ye, gerbong gue lu kata gubuk reok. Lu tahu enggak sekarang ada di mana? Enggak tahu, Mbah. Ini negeri para pemuja. Tahu enggak lu? Semua yang dibawa kemari sama kereta itu adalah roh para pemuja pesugihan yang sudah mengadakan perjanjian sama anak buah gua. Mereka semua tidak bisa menunaikan janji itu. Maka sebagai gantinya mereka menjadi budak di negeri ini. Maafin Aye ya mbah, Aye mau minta pulang. Enggak bisa, karena itu salah lu sendiri. Sekarang lu mesti menjadi pembantu di istana gua. Ampun mbah, Aye kan bukan korban pesugihan mbah. Berdebah, masukkan dua manusia itu ke dalam sel sana. Cepat, berani-beraninya dia menjawab apa yang udah gua putuskan. Baik baginda. Woi, lu berdua ikutin dia. Om, tolong dong lepasin kita berdua. Kalian berdua, masuk ke sana. Aduh, jangan ditendang dong, Om. Aduh, sakit. Bang, gimana rencananya? Udah ada apa belum? Bentar, Neng. Nah, ada, Neng. Kemari dah. Kita melarikan diri aja dari sini. Caranya, ini kan sel tahanan dari kayu. Dan itu ada api di obor. Kita bakar aja. Lagian, gemboknya juga dari kayu. Siluman emang pada dongo, kagak punya otak. Hus, hati-hati, Bang. Nanti didengar sama yang jaga loh, ntar kita ketahuan lagi. Ya udah, itu kan ada dua obor. Eneng bakar gemboknya ye, Aye bakar siluman jerangkong itu. Siap bang. Ayo Neng, kita buruan lari. Bang, pintu keluar kan sebelah kanan. Kita cari jalan lain Neng, di sana banyak penjaganya. Kita ke atas, Neng. Duh, gimana kalau di atas jalan buntu, Bang? Kita tawakal aja, Neng. Tuh kan, jalan buntu cuman ada jendela doang. Duh, iya juga. Terpaksa dah. Ayo, Neng, kita lewat jendela itu aja. Hah? Yang bener, Bang? Pilihannya cuma itu, Neng. Daripada kita ketangkap lagi. Iya deh bang. Bismillahirrohmanirrohim. Woi, mau lari kemana lo? Hah? Haduh bang, jerangkong itu udah sampai mari aja nih. Ayo Neng, buruan. Buju bu Neng, tinggi amat. Hati-hati ya Neng, melangkahnya. Aduh, ayo takut bang. Udah, bismillah aja Neng. Bismillahirrohmanirrohim. Hap.
Neng lari. Tungguin Neng, Bang. Woi, woi, genderuwo penjaga. Cepat kejar dia. Siap. Woi, mau kemana lu? Ayo, Neng, buruan. Woi, berhenti lo, ye. Kagak bisa lo lari di marima. Lompat, Neng. Aduh. Siapa dia? Tuan, maaf Tuan. Dia manusia yang gak sengaja ikut di kereta kita. Kenapa lu kagak bawa ke istana raja? Hah? Maaf Tuan. Keputusan Bapak mandor agar dipekerjakan di istananya. Lu tahu kan, Bapak mandor hanya mengurusi urusan pekerjaan para budak, bukan masalah manusia seperti ini. Sekarang, lu bawa dua manusia ini ke istana raja, baik kakang. Hap. Ha. Ha. Dimana si Petruk ye? Dari sebelum latihan silat sampai latihan silat selesai, kagak kelihatan juga batang hidungnya. Bagong sih, dari kemarin juga belum pernah ketemu, Beh. Kalau Aye sih, kemarin siang waktu nganterin sembako ke rumahnya Pak RT, pulangnya sempat mampir dulu ke pangkalan ojeknya si Petruk, Beh. Assalamualaikum, permisi Bang. Waalaikumsalam. Ada Bang Gareng. Ade apaan nih kemari? Ade aye, si Petruk kemana ye Bang? Oh, katanya tadi mau ke rumahnya bokinnya si Siti Juleha Bang. Jadi habis lohor, dia langsung cus ke Cicayur. Oh, gitu ye. Ya udah deh, kalau dia kemari, bilangin ye. Besok malam kita latihan silatnya di rumah Babe Semar. Wah, Bang Gareng. Dia kayaknya kagak bakalan kemari dah. Soalnya malam ini kan tayang film bioskop terbaru tuh. Nah, kata Petruk, dia mau ngajakin bokinya ke bioskop nonton. Oh, gitu ye. Ya udah dah, biar besok aja Aye sendiri yang sampein. Ya udah ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi gitu Beh ceritanya. Dari tadi juga Aye belum ketemu sama si Petruk sampai sekarang. Wah, kemana ya dia? Kagak biasa-biasanya dia begini. Biarin dah, besok gue cariin. Coba dah, Babe minta bantuan si Kadut buat nganterin. Kali aja dia bisa. Aye ikut ya Beh. Ya udah, sekalian lu bawa bekal buat di jalan ye. Kalau Aye Beh gak diajak. Lu jagain warung aja, Reng, sama Doim lagi, ye. Yah, Babe, ya udah dah.
Gimana beh, si Kadut udah sampai mana? Bentar lagi sampai kok, Gong. Eh, beh, kalau Kadut naik motor kan cuman buat berdua. Aye mau ditaruh di mana? Katanya dia sih pakai mobil bokapnya, Gong. Oh, gitu ye. Aman dah berarti. Ya udah, yuk kita tunggu di depan, Gong. Udah mau sampai dia. Ayo dah. Nah, tuh dia, Gong, datang orangnya. Wah, ini mah kagak panas-panasan. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Beh? Udah siap? Alhamdulillah, Dut. Udah semua nih. Kita ke rumahnya Petruk dulu, ye. Siap, Beh. Lah, lampu rumah nih masih nyala tuh, Beh. Itu nunjukin kalau si Petruk kagak ada di rumah, Gong. Lampu menyala berarti si Petruk udah kepikiran pergi dari siang dan pulang bakal malam-malam. Makanya dia nyalain lampu. Udah pasti ini dia kagak pulang dari 2 hari yang lalu. Terus gimana, Beh, sekarang? Gini aja dah. Kita cari kebiasaan si Petruk sehari-hari kemana aja. Terus kita satronin dah satu persatu. Biasanya dia ngojek nih. Kita langsung cus ke pangkalan aja, Dut. Siap, Beh. Enak ye, naik mobil bagus, adem, kayak di Gunung Pewayangan. Ya iyalah, Gong, pan ada AC-nya. Eh, Beh, kira-kira si Petruk kemana ye? Kok sampai 2 harian gini dia kagak kelihatan? Kalau kata si Gareng sih, 2 hari yang lalu, waktu dia mampir ke pangkalan ojeknya si Petruk, teman ojeknya si Petruk bilang mau nonton bioskop sama bokinye. Abis itu kita nggak tahu lagi kabarnya. Makanya itu, sekarang gue mau mastiin lagi dah ke temennya ngojeknya si Petruk di pangkalan. Oh, gitu ya, Beh. Eh, Dut, lu kagak kerja sekarang? Hehehehe, gue kan pimpinan perusahaan, Gong. Kerjaan udah gue handle di sekretaris gue. Enak banget ya lu, Dut. Yah, enak nggak enak lah, Gong. Tanggung jawab pimpinan perusahaan itu kan gede. Iya juga, Yi. Assalamualaikum, cekin. Mau tanya, lu lihat Petruk agak? Waalaikumsalam. Eh, Babe. Enggak tuh, Beh. Udah 2 harian yang lalu, waktu dia pergi ke bokinnya di Cicayur, kita-kita belum pernah ketemu lagi sama dia. Iye Beh, tumben-tumbennya dia kayak kagak butuh duit, gak mau ngojek sampai 2 hari gini. Wah, kemana si Petruk ye? Ya udah dah, makasih ye. Assalamualaikum. Sama-sama Beh, waalaikumsalam. Dut, langsung dah ke Cicayur, ke rumahnya bokinya si Petruk. Siap Beh. Emangnya Babe tahu rumahnya bokinya si Petruk? Tahulah, Gong. Si Petruk kapan hari kan pernah cerita ke gue perihal bokinya si Siti Juleha. Oh iye, si Gareng juga kan udah punya bokin si Elizabeth. Nah, lu kapan, Gong? Hehehe, tahu dah, Beh. Belum laku-laku aja. Si Kadut aja yang tajir melintir belum punya bokin, apalagi aja, Beh. Hehehe. Kalau gue yang susah itu nyari bakal bini yang solehah, Gong. Nah, bener tuh kata si Kadut, Gong. Yang terpenting solehah. Udah sampai nih, Beh. Iya, Dut. Ayo dah, kita masuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, babenye Petruk.
Kebetulan nih, masuk-masuk. Silahkan duduk, Beh. Aduh, Babe Semar, gimana ini, ye? Si Siti Juleha, anak Aye, belum pulang-pulang dari 2 hari yang lalu semenjak pergi sama si Petro. Kata anak Aye sih, waktu itu pengen nonton bioskop. Wah, kalau begitu sama, Pak. Si Petruk juga belum pulang dari 2 hari yang lalu. Udah, gini aja. Biar kami-kami yang mencari mereka berdua, ye. Bapak, tunggu aja di mari. Doain kita-kita supaya dapat menemukan si Petruk sama Siti Juleha. Iya deh, kalau begitu. Ayo doakan, mudah-mudahan mereka pada selamat. Amin. 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 Langsung ke bioskop kan, Beh? Iya, benar, Bud. Oke dah, OTW. Kita udah sampai nih, Beh. Babe sama Bagong tunggu di mari aja, ye. Biar Aye yang masuk cari informasi. Iye, Dud. Kok sepi, ye, gedung bioskopnya, Dud? Pan, kalau siang orang-orang pada punya kesibukan masing-masing, Gong. Kalau mau rame mah, datangnya malam-malam. Pantesan si Petruk sama Bokinya nonton malam-malam. Udah, buruan sono lu cari informasi tentang si Siti Juleha sama si Petruk. Hehehehe, siap, Beh. Lama juga, ye, si Kadut cari informasinya. Yah, namanya juga udah 2 harian, Gong. Sabar aja, datanya keselip kali. Nah, tuh di si Kadut. Gimana, Dud? Dapat informasinya? Dapat, Beh. 2 hari yang lalu mereka kemari. Terus ada yang namanya Hanum dan Mas Bay di hari yang sama dan di jam yang sama. Sepertinya mereka pada nonton bareng-bareng, Beh. Akhirnya ketemu titik terang. Ya udah, ayo kita ke rumahnya Manik Maya, Dud. Siap, Beh. Sama Mas Bay. Ada, Beh. Silakan masuk. Silakan duduk dulu, Beh. Biar Aye panggilin Mas Hanum dan Mas Bay. Baik, Bi. Makasih. Babe Semar, Bang Kadut, Bang Bagong, ada apa nih kemari? Gimana kabarnya, Beh? Alhamdulillah, Num. Kita pada sehat kok. Oh iye, 2 hari yang lalu, lu berdua ketemu sama si Petruk dan Bokinye ye di bioskop. Wah, kok Babe tahu ada apa nih, Beh? Gini, Bay, Num. Oh iye, bapak lu kemana? Yah, udah pada berangkat kerja lah, Beh.
Coba tadi agak pagian Babe kemari, pasti ketemu Bapak. Oh, langsung aja dah, Ye. Jadi, si Petruk sama Bokinye hilang dari 2 hari yang lalu. Terakhir, ya di bioskop itu. Soalnya, barusan kita-kita ngecek ke bioskopnya. Hah? Hilang? Waduh, betul, Be. Terakhir, Ayi pun ketemunya cuma di bioskop malam itu. Duh, kemana ya dia? Kiranya lu bisa kasih petunjuk ke gua, Bay, Num. 2 hari yang lalu sih waktu pulang dari bioskop, kita kejebak macet, Be. Karena waktu itu kan malam mingguan, jadi ramai jalannya. Kayaknya Bang Petruk juga sama dah, Be. Dia kejebak macet, terus cari jalan pintas buat pulang. Nah, mungkin dari situlah mereka hilang. Ya udah, kita runut aja yuk, Dut. Kita cari lagi di mana mereka cari jalan pintasnya. Siap, Be. Tunggu, Be. Aye sama Hanum siap membantu. Lagian, kalau jalan pintas itu sempit, mana muat mobil mah. Kita pakai motor aja gimana? Wah, ini bagus tuh, Bay. Makasih, Ye. Ayo dah, kita berangkat. Tunggu! Hah, Nyak? Sepertinya ada yang aneh. Jika mereka hilang karena diculik atau dirampok, sangatlah tidak mungkin. Sebab Petruk dan pacarnya kan bukan dari kalangan berada. Lagian dilihat dari motornya Petruk juga, para penculik pasti enggan menculik mereka berdua. Betul juga. Kiranya apa yang Dewi Anjani maksudkan? Dugaanku, mereka hilang bukan diculik atau dirampok, tapi hilang entah kemana. Untuk mengetahuinya, aku perlu barang-barang yang ditinggalkan terakhir kalinya untuk melakukan deteksi rekaman. Baiknya aku juga ikut ya, Be. Baiklah, Dewi. Ayo cepat, kita siap-siap. Baik, Be. Hah? Motor apaan nih, Num? Nape motor lu kecil begini? Hehehe, ini yang namanya motor monkey, Bang. Hah? Apaan tuh, monkey? Monyet, Gong. Hehehe. Hah? Macetnya pasti. Terus Bang Petruk ke arah mana, Num? Bentar, Bang Bagong. Ayo lihat Google Map dulu. Bang Petruk pasti juga lihat Google Map. Nah, pasti ke arah sono, Di. Ayo dah, kita ke sono. Buset, Bang Petruk gimana sih? Jalan kiri kanan hutan begini main terabas aja. Mungkin Bang Petruk khawatir kemalaman nganterin Bokinye. Pulang takut diomelin bokapnya dia. Ada benarnya lu, Num. Kagak kelihatan juga tanda-tandanya Bang Petruk, Ibe. Kita ikutin terus aja jalan ini. Mudah-mudahan ada petunjuk, Bay. Nah, itu dia motornya si Petruk, Bay. Iya, Be. Alhamdulillah dah, ketemu juga, walaupun cuma motornya. Bang Petruk kemana, Ye, Be? Kok cuma motornya aja yang kelihatan? Kayak ditinggalin pergi gitu aja, Ye, Be. Kemungkinan dia mogok di mari, terus ada yang bikin mereka takut, lalu mereka melarikan diri. Betul tuh, Be. Kalau disergap, kagak mungkin motornya dalam keadaan berdiri begini. Pastinya jatuh. Bener, Dut. Ya udah, sekarang lu bawa motornya Petruk, Ye, Gong.
kita lanjut cari lagi beberapa meter dari lokasi ini. Mudah-mudahan ada petunjuk lagi. Dewi Anjani, kalau kita pakai motor ini aja, deteksi rekamannya apa bisa? Bisa, Beh. Nanti kita cari barang terakhir dari motor ini yang dipegang si Petruk. Apa cukup pakai ini aja ye, Jani? Kita cari aja dulu, Beh. Beberapa meter dari lokasi ini. Kalau memang tidak ada lagi, pakai ini juga nggak apa-apa. Baiklah, kalau begitu. Ayo dah, kita jalan lagi. Pelan-pelan aja, Bay. Siap, Beh. Beh, ada sesuatu tuh di sebelah sana. Warnanya kuning dan mengkilap. Berhenti di situ aja, Bay. Siap, Beh. Wah, ternyata helmnya Petruk sama Bokinye. Alhamdulillah. Dengan kedua helm ini, cukupkan Jani buat mendeteksi keberadaan mereka. Cukup, Beh. Baiklah, sekarang gue serahin dah ke lu persoalan ini, Jani. Semuanya kita kembali saja ke rumah dulu ya. Kita lakukan di belakang rumah kita saja. Halamannya kan luas juga. Oh gitu, siapnya. Kemarikan helm-helm itu, anak-anakku. Ya. Betul sekali dugaanku dari tadi. Jadi begini, Beh. Anak Babe, si Petruk dan pacarnya sudah tidak ada lagi di alam ini. Hah? Maksud lu gimana, Jan? Jadi mereka berdua telah berpindah alam ke alam gaib atau alam jin. Hah? Gimana ceritanya mereka bisa pindah ke alam lain, Jan? Kemungkinan sih mereka masuk ke dalam portal dimensi lain waktu sedang melarikan diri malam itu, Beh. Wah, kok bisa gitu ye? Terus sekarang gimana nih, Jan? Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya aku memang keturunan dari bangsa jin. Tapi aku hanya bisa berpindah alam ke tempat asalku berada. Sedangkan alam gaib itu sangatlah banyak. Bahkan ada yang dinamakan dengan alam kaca, di mana di alam itu seperti layaknya kita semua. Hanya saja kita berperan menjadi diri yang berbeda. Oleh karena itu, untuk dapat berpindah ke alam yang dituju si Petruk sama pacarnya, kalian semua mesti membawa helm itu saat nanti portal berpindah alamku buka, agar helm itu mensinkronkan secara otomatis dengan portal yang kubuka nanti. Waduh, Beh, kalau pindah ke alam lain, ayat nunggu di mari aja ye, takut. Ya, nggak apa-apa, Dut. Oh iya, portal yang kubuka itu hanya membawa ke alam tempat aku berasal. Untuk membawa ke tempatnya si Petruk, portal yang aku buka mestilah dibuat secara acak. Jadi aku butuh kekuatan dari anakku, Bayu. Nanti keluarkan ajian Bayu Bajra dulu ya, Bayu. Baru nanti setelah itu akan kubuka portal untuk kalian. Wah, jadi ayah juga gak bisa ikut ya, Mah. Baiklah kalau gitu, Mah. Betul, Bayu. Kamu dan aku juga nanti yang akan membawa mereka pulang kembali kemari. Ingat ya, Hanum, setelah masalah kalian selesai nanti di sana, berikan pesan kepadaku lewat telepatimu. Sekarang pakai helm itu di kepala kalian, agar di dalam portal nanti
helm itu akan mensinkronkan secara otomatis ke alam di mana alamnya si Petruk berada. Baiknya. Apakah kalian sudah siap? Siapnya. Babe Smart, ikutin aba-abaku nanti ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Ha. Ajian baju bajra. Angin puting beliung sudah berputar, mah. Baiklah, sekarang giliranku. Bismillah. Portal sudah dibuka. Siap-siap, Amin. Kau duluan. Siap, ya. Oh iya, Min. Kau akan berubah ke wujud aslimu di sana. Sekarang giliran Bego. Baik, Min. Sampai ketemu lagi, baik. Yuk, Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kita di mana nih sekarang, Beh? Sepertinya inilah yang dinamakan melintasi alam gaib. Kita sedang dalam perpindahan alam, Gong. Hihihi, kayak di luar angkasa ya, Bang. Kalau jatuh, kita ringsek nggak, ya? Hush, ingat selalu zikir aja, Gong. Kenapa si Hanum, Gong? Betul apa yang dikatakan enyaknya Hanum ya, Beh? Tubuhnya semuanya jadi memutih. Nung, bangun. Nung, kenapa lu nendang gue? Perubahannya itu yang membuat dia kagak bisa ngendaliin diri. Berhenti, Nung. Itu pamanmu. Apa yang mesti kita lakukan, Beh? Sepertinya kita harus menyadarkannya. Tapi Babe kagak tahu caranya gimana, Gong. Awas, Beh. Buset. Lawan terus, Beh. Wah, Beh, Hanum kabur. Gimana nih sekarang? Kita langsung aja cari Petruk sekalian cari Diego. Ya udah dah, kita berdoa aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih jalan yang terbaik buat kita. Amin. Aduh, kepala gue sakit. Hah? Buset, gue di penjara lagi. Hah? Buset, ini mah bukan penjara tadi, tapi penjara baru. Gue di mana, ye? Hah? Itu kan bokin gue. Kenapa dipakein pakaian gituan? Dan itu siapa, ye? Gede banget perawakannya. Buset, serem banget tampangnya. Mana banyak banget lagi anak buahnya. Serem. Wahai prajurit dan pengawal penggawa-penggawaku. Bagaimana kinerjaku di negeri Alengka ini? Apakah kalian puas? Puas banget ya. Semua kebutuhan tiap-tiap daerah. Apabila ada yang kurang, kalian bilang kepadaku. Baik Tuan Raja. Sekarang kuperkenalkan kepada kalian permaisuriku dari bangsa Abilasa. Namanya Siti Juleha. Ampun Baginda, Aye mohon. Jangan jadikan Aye permaisuri. Aye kan bukan satu alam dengan alamnya Baginda.
Apa Baginda tidak mencari saja permaisuri yang satu alam dengan alamnya Baginda? Hahaha, kamu lucu sekali permaisuriku. Lihatlah sekelilingmu, apakah ada wanita yang secantik dirimu? Ampun Baginda, biarkan Aye dan pacar Aye Bang Petruk keluar dari alam ini ye. Sebenarnya memang bukan salah kalian masuk ke alam ini. Dan juga alam ini bukan diperuntukkan bagi kalian. Tapi tempat ini khusus buat para pemuja-pemuja kami. Karena merasa kesepianlah yang membuat aku bertindak seperti ini. Ampun Baginda Raja. Baiklah, sekarang silakan kalian santap hidangan yang telah aku siapkan. Permaisuriku, silakan makan makanan lezat itu. Pastinya kau kelaparan. Neng, jangan makan makanan itu. Atau kita tidak bisa pulang. Hahaha, siapa kau? Sepertinya kau tahu seluk-beluk tempatku ini. Gue putranya Babe Semar, sesepuh kampung Tumaritis. Siapa itu Babe Semar? Sekarang waktunya laporan tiap-tiap daerah. Baiklah, wahai prajurit dan pengawal punggawa-punggawaku. Sekarang waktunya laporan tiap-tiap daerah. Persiapkan laporan yang kalian bawa kepadaku. Sekarang mari kita masuk ke dalam. Kau jaga mereka-mereka dan biarkan makanan ini mereka lihat. Pastinya mereka akan kelaparan dan memakan makanan ini juga nanti. Baik, Tuan Raja. Buset, mana lapar banget lagi gue. Duh. Pastinya kau lapar. Ini kuberikan hidangan buat kau. Hah? Paduh. Terima nih. Baik om. Kita menuju kemana nih, Be? Di tempat ini cuma satu tujuannya. Dan cuma disitulah tempat yang bisa kita tanyain. Hehehe, iya juga ya, Be. Makhluk-makhluk kayak alien itu mah mana bisa kita tanyain. Pastinya nih kita menuju ke istana raja pemilik tempat gaib ini. Iya kan, Be? Persis. Kenapa bisa kemari tuh helm? Kalau dilihat dari pakaiannya, sepertinya itu si Hanum. Wah, bener tuh, itu si Hanum. Jangan-jangan Babe nyusul kemari lagi. Alhamdulillah dah, kalau kayak gitu, lebih baik gue panggil dulu dah. Hanum, woi, dimari, kesini Num. Hanum, woi. Mari kita.
jadi kayak siluman begini ye. Oh iye, gue lupa. Dia kan emang anak dari bangsa jin, setengah siluman, setengah manusia. Wah, manusia dalam keadaan butuh makanan. Apalagi gue gak berani. Lu Hanum kan? Jangan balik-balik gue. Tidak ada masalah itu. Cuman lu butuh makanan apalagi. Kalau enggak, lebih baik gue cari di tempat lain. Berarti ada yang manggil nama itu selain gue. Bener nih, pasti ada Babe Semar di mari. Woi, Babe Lulu, gimana ada makanan kayak lu? Bentar, Num. Ada makanan mah, ntar gue kasih. Tapi janji lu keluarin gue dari kerangkeng dan bantu gue keluar dari tempat ini. Gimana? Soal itu bagaimana? Tempat warikan makanan nih, gue udah lebih-lebih. Bentar ye, gue ambilin dulu. Nih Num, makan sepuasnya. Sama-sama Num, nama gue Petruk, anaknya Babe Semar. Kebetulan gue sama pacar gue terjebak di alam gaib ini. Tempat gue sebenarnya di alam nyata. Oh iye, lu lihat Babe Semar gak Num? Siapa itu Babe Semar? Itu paman lu Num, ciri-cirinya sama kayak gue. Giginya nih, begini. Waduh, itu tadi yang baru saya bertarung sama. Maafin gue nih. Oh iya. Berarti kita berdua sudah mengantuk nih. Oh iya. Hanum itu nama gue nih. Iyalah Num, itu nama elu. Dan bapak elu sama bapak gue kakak beradik. Wah. Oh iya. Mana pacar lu kok gak kelihatan di kerangkeng itu? Di halaman luar dari kerangkeng ini Num. Sip, mantap Num. Wanara di sini. Cepat kejar dia, tangkap. Bang, ayo Bang cepet. Eh, tunggu Neng, jaket elu. Oh iya Bang. Ayo Neng, kita lari dari tempat ini. Ayo Bang. Buset, nih pintu gerbang gede banget. Tunggu di mari ya Neng, biar Aye bukain dulu. Iya Bang. Udah kebuka nih Neng, ayo cepetan kabur. Ayo Bang. Untuk daerah selatan ada 113 orang yang melakukan pemujaan. Hahaha, bagus, bagus. Dari 113 orang yang melakukan pemujaan, 87 orang gagal memberikan tumbal kepada kita. Jadi mereka telah siap untuk diperbudak. Mantap. Siapa itu? Tuan Raja, ada bangsa Wanara. Kenapa bisa bangsa Wanara sampai sini? Cepat tangkap. Baik Tuan Raja.
hilang. Tahananku juga hilang. Cepat tangkap. Baik, Tuan Raja. Ini tidak bisa dibiarkan. Buruan, Neng. Kita mesti secepatnya ketemu Babe Semar. Hah? Emangnya Babe Semar di mari ya, Bang? Iya, Neng. Dia sama Hanum yang tadi membebaskan kita dari penjara itu. Hah? Yang seperti kera itu kah, Bang? Iya, Neng. Bener. Dia anaknya Paman Manik Maya, Paman Aye. Alhamdulillah kalau gitu, Bang. Woi, mau kemana lu? Wah, kita kesusul, Bang. Hah? Waduh. Jangan takut, kita berempat. Hah? Sekarang mau kemana lu? Aduh, Bang, kita terpojok. Gimana sekarang nih, Num? Truk bom di sini lu rupanya. Hah, Babe? Siapa kau? Lu jangan ikut campur urusan gue, wahai orang asing. Enak aja lu ngomong. Gue Babehnya tuh orang yang hidungnya mancung dan pamannya tuh wanara. Buset, gede banget tuh makhluk. Emangnya lu siapa? Lu budek kali ye. Pan tadi udah ada yang ngomong kalau gue ini Babe Semar. Oh, jadi lu yang namanya Babe Semar? Iya, betul. Nah, lu siapa? Kenalkan, gue adalah Raja Alengka yang bernama Rahwana. Oh, gitu ye. Kalau gue sih cuman warga biasa, tapi penduduk kampung Tumaritis udah nganggep gue sesepuh di sana. Baguslah kalau begitu. Mana bisa warga biasa mengalahkan Raja Alengka? Jangan sombong lu. Buktikan kalau lu gak bisa ngalahin gue. Biar para prajurit lu yang lawan anak-anak gue gimana? Bangsat lu ye, berani memerintah sang Raja Alengka. Gong, lu bantuin Petruk sama Hanum ye melawan tuh cecunguk-cecunguk Alengka. Siap beh. Sekarang lu boleh lawan gue. Baiklah kalau itu mau. Cia. Terima nih. Cia. Lu kira gue gampang ngocek. Terima nih. Cuih, kagak sepadan sama badan gue yang kecil begini. Ya. Terima nih. Kagak menyan gue, sialan. Hehehehe. Kena juga tuh kelemahan semua lelaki. Gimana Gong, Truk? Lu bisa ngatasin tuh jerangkong? Aman deh, tenang aja. Gimana Num, lu bisa ngatasin kan? Neng, lu aman kan? Aman, Bang. Nyerang keperkasaan gue. Terima nih. Ya, ya. Dia menghindar. Terima nih. Cuy, sialan. Terpaksa gue harus keluarkan tenaga kanuragan kepunyaan gue. Ya.
luar biasa tenaga lumba Papua. Tapi gak hanya lu aja yang bisa. Jangan menghindar. Luar biasa bapak tua ini bisa menahan kanuragan kemudahan gue. Terima kasih. Terpaksa, cuman ini jalan terakhir. Tenaga sukma ini luar biasa. Akhirnya kalah juga dia. Masuklah kembali sukmaku. Gimana? Udah pada diberesin tuh, cecunguk-cecunguk Alengka. Udah, Beh. Alhamdulillah. Gak percuma kan lu belajar silat sama gue. Bisa dipake di situasi-situasi kayak gini. Iya, Beh. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang waktunya kita pulang. Num, sekarang lu gunakan telepati ke enyak lu. Mah, bentar lagi lohor nih. Belum ada tanda-tanda dari Hanung kah? Belum, Bay. Kita berdoa aja supaya mereka berhasil. Baik, Mah. Ada tanda dari Hanung nih, Bay. Ayo kita buka portalnya kembali. Siap, Mah. Bismillah. Ha! Ajian baju bajra. Angin puting beliung sudah berputar, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ha. Bertahanlah, Bay. Tunggu mereka muncul. Setelah itu, baru hilangkan angin puting beliung itu. Siap, Ma. Udah, Nung. Lu kabarin menyalu. Udah, Bay. Puntul portal itu. Nah, itu dia. Puntul portal ini. Sekarang, mari kita pulang. Ya. Ayo, Neng. Ayo, Bang. Ya. Tetap di garis ini ye, lu pada terbangnya, jangan kemana-mana. Ntar malah muncul di alam gaib lainnya lagi. Siap, Beh. Buset, ternyata melintasi alam astral kayak gini ye, beda sama waktu gue melintasi alam astral tadi. Ya nggak, Neng? Iya, Bang. Ini sih serem. Nggak ada yang bisa kita injek. Emangnya lu nggak kayak gini, Bang Petruk? Enggak lah, gue naik gerbong kereta api uap, Gong. Hah? Aduh. 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 Alhamdulillah, udah pada sampai. Alhamdulillah, semuanya selamat. Lu kembali ke wujud semula, Nun. Iya, Nyak. Sekarang kita masuk ke dalam, istirahat, makan-makan, dan minum. Asik, kebetulan dah, gue lapar berat. Beh, kenapa waktu ngelawan bapak, babe gak pakai ilmu yang tadi? Ilmu apaan, Nom? Lu ngadi-ngadi aja. Itu yang tadi, Beh, waktu di Alengka.
Gue udah pergi berapa hari ya, Gong? Perasaan waktu di alam gaib gak sampai seharian. Apaan, Bang? Lu tuh udah hilang 2 harian. Hah? Yang bener, Gong? Buset, gimana nih, Neng? Apa yang mesti abang omongin ntar ke babe lu? Udah, Bang Petruk tenang aja. Biar Neng yang ngomong ke babe deh ntar. Hehehe, makasih ya, Neng. Iya, sama-sama ya, Bang. Baru kali ini, Bang, Aye pacaran sampai ke alam gaib segala. Ya, begitulah, Neng. Kalau deket sama keluarga punakawan, mah. Eh, motor gue gimana ya, Gong? Tenang aja, Bang. Aman di rumah Paman Manik, mah. Besok, waktu kita pulang sekolah, kita ambil aja ke sono. Sekarang, kita full istirahat aja. Wah, iya dah, Gong. Pulang dulu dah untuk memulihkan tenaga.